apakah si Arsy ini, wanita yang lo idam-idamkan ini, mampu mengimbangi gaya hidupnya lo? Oke, kalaupun iya ya, sebaliknya, apakah lo bisa ngimbangin gaya hidupnya dia? Jawabannya sederhana. Itu semua karena cinta. Gue tahu. Rasa khawatir lo yang sekarang, itu karena lo sayang banget sama gue. Tapi Arsy itu benar-benar sempurna di mata gue. Jadi kenapa lo harus jodohin gue sama Arsy, Ram? Karena jelas-jelas lo tahu kalau pacar gue itu Rani. Dan dengan begitu anak lo bakal aman. Karena gue bisa menjadi ayah sambung dari anak lo. Bukannya malah lo minta gue untuk nikahin Arsy. Yang jelas-jelas Arsy itu adalah calon istri lo. Pasti lo pengen gue dapat jodoh yang terbaik ya. Dia itu Arsy, bukan malah Rani. Apa mungkin lo dijebak sama Rani? Atau mungkin hubungan lo ada unsur keterpaksaan? Sampai pada akhirnya lo harus hianatin adik kandung lo sendiri dan calon istri lo. Gue kecewa sama lo. Gue marah sama lo. Kenapa lo biarin gue nikahin Arsy dalam keadaan seperti itu? Kenapa lo harus biarin gue untuk nyakitin wanita sebaik Arsy? Dan bahkan hampir menceraikan Arsy demi untuk menikahi Rani. Gue gak nyangka, Ram. Gue gak nyangka lo sejahat itu. Padahal lo tahu, gue sesayang itu sama lo. Lo bikin adik lo harus terjebak dalam situasi yang seperti ini. Bahkan bayi yang dikandung oleh mantan pacar gue itu adalah anak dari lo sendiri. Lo sadar gak, Ram? Lo telah mengorbankan dan menyakiti banyak orang. Raja, tapi Pak Rajanya kok nggak kelihatan ya? Atau Pak Rajanya masih di dalam ya? Pak, nggak apa-apa, biar saya aja yang cek. Pak Yon pulang aja. Saya pulang aja? Nggak usah nungguin Ibu. Nggak usah, nggak apa-apa, nanti saya pulang sama Raja. Oh iya, baik-baik, Bu. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raja kok gak ada di dalam mobil? Raja kemana? Kenapa lo setega ini sama gue, Ram?
menangis bukan berarti kamu lemah dan gak berdaya. Tapi bisa jadi itu satu-satunya cara. Mata kamu berbicara di saat bibir gak mampu menjelaskan betapa sakitnya hati kamu. Aku tahu, bukan hanya kamu yang terluka, tapi juga aku. Papa mungkin, kalau beliau tahu. Tapi ini semua sudah takdir Allah. Satu yang bisa kita lakukan. Ikhlas. Sabar, kuat dan tawakal. Dan kita bisa melalui ini semua bersama. Aku mohon sama kamu. Tolong. Kamu tetap menjaga nama baik almarhum Rama dari semua orang. Walaupun Rama sudah meninggal, Rama sudah gak ada, tapi kita harus tetap menjaga nama baiknya sama-sama.